Tadi tuh aku mau nyobain si spring fry. Tuh, ayo. Nih. Aduh guys, aku makan kentang gorengnya ini berasa jadi famous banget. Ini tuh kayak the real kentang satu yang udah dipotong beberapa bagian, jadi kayak panjang-panjang itu. Kayak kasih garam langsung goreng. Aku masih kulit. Tuh. Nah aku pribadi, ini kentang approve. Jadi menurut aku ini kayak masih original banget rasanya. Plus ditambah diseborin dengan si keju. Nah, tadi kan itu kan yang populer ya, yang best sellernya dari sini. Sekarang aku mau nyobain nih, lihat. Aku mau coba yang Sloopy Joe. Ini make attack, guys. Wow. Kita kepoin lagi. Wah, ini kayak ancaman nih si Sloopy Joe-nya. Gitu dia, ada makaroni kayak mac and cheese gitu loh. Wow, lihat deh. Sama beef-nya. Ini kayak dia dipakai saus barbecue gitu. Terus juga ada minced beef gitu di kayak di chop gitu, guys. Makan yuk. So yum. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk rotinya dia masih menggunakan roti yang sama ya. Primam. Jojojo, Sloopy Joe, sandwich favorite satu ini jadi kesukaan aku banget karena isiannya membuncah sekali. Tuh, kalian lihat guys, ini tuh penuh dengan perbawangan, ada bawang bombay, ya. Ini juga onion ringnya tuh gede-gede banget. Terus juga aku suka banget sama si beefnya ini, bener-bener bertumpah ruah gitu loh. Ini so simple rasanya guys. Memang kelihatannya kayak penuh banget ya. Kamu sausin dong, udah belum? Ini mau. Kamu makan duluan ya. Silakan. Imam. Tuh, aku mau sausin kayak Anwar. Ya. Tuh. Nah, udah. Kalau rasanya sebelum disausin itu enggak terlalu pedes, bahkan enggak ada pedes sama sekali, cuma creamy doang. Kalau buat kalian suka pedes sudah langsung ditimpain sama saus-sausnya, guys. Berarti tandanya apa? Kita harus menyimpulkan. Tandanya bugi-bugi menu yang Sloopy Joe bikin lapar. Approve. Tuh lihat, ini ada yang namanya chicken skin. Ini tuh sepintas kayak calamari ya, mirip. Kulitnya ya, hampir sama ya. Bukan dari sini, sepintas. Oh iya. Ininya juga nih adonannya. Iya. Yuk. Ahai, chicken skin favorit aku nih. Cocok banget buat temenin aku makan sandwich, guys. Pokoknya crispy banget, pengganti kerupuk. Apa ini? Kalau sama nasi ini enak banget. Ngapa lu ambil semua? Enggak, kalau dilihat, sabar, ngapa. Jadi tau gak apa? Ini tuh beda. Chicken skin yang kayak orang-orang bikin. Dia punya kulit itu, punya si tepung-tepung itu gak terlalu asin. Karena kenapa? Dia tahu tipikal dari si kulit ayam itu nimbulin asin. Karena dia mengandung lemak ya kalau si iya, kan. Minyak ayam. Minyaknya jadi gurih gitu loh. Nih. Pecinta mac and cheese wajib banget order sandwich yang ini. Kalau buat aku, candle, surrender, the candle, Nuna. Ini best loh. Dari kulit tapi jadi rasanya jadi berkelas. Nah guys, gimana nih makanan kali ini? Bener-bener bikin ngiler gak sih? Kepo kan alamatnya ada di mana? Hayu, buruan meluncur ke Instagram kita ya di @bikinlapertransTV. Buat dapetin semua informasinya guys, bikin lapar, lapar terus.